Baik pemirsa, berita selanjutnya. Warga Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur bantah jika jamu merek Kadal Mesir dan Sapu Jagat diduga milik oknum anggota Polda Jawa Timur. Pasalnya, dua merek jamu tersebut adalah miliknya, meski sudah hampir satu tahun lebih tidak produksi. Desas-desus dugaan dua jamu merek Kadal Mesir dan Sapu Jagat yang diduga milik oknum anggota Polda Jawa Timur dibantah oleh warga Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin siang. Pasalnya, saat dikonfirmasi di kediamannya, pria yang akrab disapa Niko mengaku bahwa dua merek jamu Kadal Mesir dan Sapu Jagat adalah miliknya. Hal tersebut didukung dengan dokumen kepemilikan merek jamu yang masih berada di notaris di Kabupaten Banyuwangi. Niko menegaskan, jika merek tersebut ada yang menduga milik oknum anggota Polda Jawa Timur jelas tidak benar. Ya, memang punya saya itu. Sapu Jagat dulu sama? Punya saya, Sapu Jagat. Sama? Kadal Mesir. Iya. Sudah berhenti lama. Apalagi musim COVID gini kan mas, wah gak ono anu ya mas. Gak ada apa ya. Ya gak pernah kirim, gak pernah produksi ya saya itu. Nggak. Ini pindah ke sapi saya sekarang. Proses pengemukan. Namun karena kondisi bisnis jamu tradisional semakin sulit, ditambah pandemi COVID-19 melanda bangsa ini, membuat Niko sudah satu tahun lebih tak menjalankan usaha jamunya. Ia pun lebih memilih usaha penggemukan sapi yang bertempat di belakang rumahnya. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informatif lainnya melalui channel YouTube Banyuwangi TV. Saya, Kresnake, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.